Oke, teman-teman, kita bisa melanjutkan ya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman, ada seorang bandit yang mau menghajar MC. Kita pilih dulu mau kemana ini ya? Ada apa ini? Kita pilih file dulu teman-teman ya, file balas lingkat, kemudian kita kasih yang MTL, kita taruh di sini saja teman-teman. Kemudian kita ke nomor 21. Di nomor 21 ini ya tidak usah katanya. Jangan katakan destroy katanya ya. Second Master sepertinya mereka katanya meremehkan kita. Kemudian mereka mau mengancam katanya. Oke, kemudian ada orang yang besar ini ya, juga mengancam agar supaya uangnya diberikan. Kemudian dia berkata itu ada wanita yang cantik katanya. Oke, apa namanya? Kita rebut dia. Kemudian dia memperingatkan, "Oke, jangan peringati dulu ya. Siapa kamu?" katanya. "Ya, siapa takut?" Kemudian dia mau mulai menyerang. Kemudian setelah itu, katanya, "Bagaimana? Apakah menghancurkan mereka?" "Tidak, kita pergi saja ya. Tinggalkan saja mereka." Select dulu. Tolerance kita pilih oke. Select lagi. Modify expand kita pilih oke. Kemudian kita klik fill. Dan hasilnya seperti apa? Kita akan bisa melihat hasilnya nanti. Hasilnya seperti apa teman-teman, kita bisa melihatnya. Tolong lanjutkan, ayo jangan lama-lama, ini sudah terlalu lama ini. Oke, sudah selesai. Oke, karena ini sudah selesai, kemudian kita masukkan yang MTL. Kita masukkan ini, kemudian oh ini teman-teman kita masukkan dulu ya. Yang mana lagi? Oke, yang ini teman-teman kita periksa dulu. Oke. Selanjutnya kita ke atas sekali lagi. Dan ini 31 31. Di 31 ini kemudian dia mau melarikan diri. Ternyata memang meremehkan kita. Kemudian dia mau menghajar ya si orang itu. Kemudian diselamatkan, langsung dipegang kepalanya dan langsung hancur dia. Kemudian tangannya langsung menjadi patah. Kasihan sekali dia. Kemudian selanjutnya dia kalah teman-teman ya. Ternyata sangat kuat.
Mereka sangat kuat dan melihatnya kemudian langsung berlutut ya. Apa sih? Kok bisa jadi seperti ini ya? Mereka langsung berlutut takut dengan si cewek itu. Sebenarnya kalian ya, apakah yang akan dilakukan MC kepada mereka? Apakah mereka akan dihajar ataukah tidak? Kita akan menantikannya, teman-teman. Tapi kita giniin dulu, teman-teman. Ternyata banyak juga ya isinya. Kemudian kita lihat. Select dulu color range, kita pilih oke, select lagi, modify, expand. Oke, kemudian kita klik fill, teman-teman. Ada bingaras, ayo semangat 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 semangat, harus semangat ya, pokoknya kita harus semangat. Sambil mungkin kita lihat di sini, teman-teman ya. Leveling up by only eating. Ini hanya dengan memakan efek jantung elf memberi anda kekuatan bangsawan selama ya, meningkatkan peningkatan HP dan pemulihan MP. Oke, kita bisa melihat hasilnya, teman-teman. Sudah keluar ya hasilnya dan lumayan bagus, agak lumayan. Kemudian kita perkecil, kemudian kita akan melihat, teman-teman, yang di sini kita buang. Kita akan melanjutkan ke atas. Ini kita balas nikat ya. Kemudian kita MTL. Kita beri MTL. Selanjutnya sudah selesai, kita ke sini dulu. Beri MTL. Oke, mantap sekali, teman-teman. Setelah itu kita masukkan yang mana ini? Sudah dapat 7 ya. 7. Wah, sudah mantap. Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Oke, teman-teman, ini tidak usah dengarkan karena ini hanya untuk monetisasi. Oke, di mana di sini di dunia ya? Di human world, dunia manusia. Di mana ya tempat, anggaplah sebagai anggap terpencil ya, sumber daya di sana sangat sedikit. Di mana di sini terbagi dua, ada apa namanya, dibagi dua itu. Kemudian ia bertanya, apakah kamu itu Heavenly Dao ataukah bukan ya. Jadi di situ ada inkarnasi, jadi ada 6 inkarnasi dari Heavenly Dao. Dan apakah yang mereka akan lakukan selanjutnya? Ternyata ada 6 ya. Dan si cowok ini berpikir, tidak-tidak, ternyata ada 6 Heavenly Dao. Tidak usah banyak berpikir, katanya ya. Kamu itu dipilih oleh Heavenly Dao ya. Oke, selanjutnya. Kemudian dia mereka bertemu dengan seseorang. Apa yang itu manusia ya, akhirnya bertemu dengan manusia. Apa yang ada di atas mereka, katanya. Oh, aku itu berarti kekuatannya ya.
Orang yang berpakaian seperti itu bukan orang biasa. Color range kita pilih shadow. Oke, select lagi, modify, expand, kita pilih oke. Dan kita akan melihat hasilnya seperti apa, teman-teman. Kok ini bisa cepat ya? Apakah tuh akan selesai, teman-teman? Kita bisa melihatnya di sini, teman-teman. Ternyata lama sekali ini prosesnya. Kita akan menunggunya dulu. Mantaplah ini ya. Lama banget cuy, lama banget. Oke, sudah selesai, teman-teman. Oke, sudah selesai. Kalau begitu kita akan ke atas sekali lagi. Oke, yang di sini, teman-teman. Selanjutnya, kue bagus sekali. Oke, ini kita perbaiki sedikit, teman-teman ya. Yang di sini juga perlu perbaikan. Oh ya, yang ini kemudian kita ke atas sekali lagi, teman-teman. Sangat bagus. Oke, selanjutnya. Oke, mantap. Kemudian nomor 11. Di nomor 11 ini Evenly Dao, bagaimana? Dia bertanya tentang realm ya. Realmnya terbagi menjadi berapa? Kemudian di sini di Human World itu ada berapa realm? Ada 5 ya. Ketika sudah mencapai 5 maka dipilih apakah masuk ke Human ataukah tidak. Dan untuk yang lebih tinggi itu masih banyak, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, nah itu kekuatannya luar biasa. Emperor, apakah ada yang di atasnya? Katanya ya, tentu saja ada, katanya. Jadi kekuatannya itu, kemudian ada seseorang. Nah ini ada 4 orang, teman-teman ya, yang berlagak. Mau ngapain mereka, teman-teman? Kemudian di situ mereka berlagak-lagak. Oke, kemudian apakah harus menghancurkan mereka, katanya? Select dulu color range, kita pilih oke. Select lagi, modify, expand, kita pilih 5, kemudian kita klik fill, dan kita akan menunggu, teman-teman, hasilnya seperti apa, apakah bagus ataukah tidak ya. Sambil ngantuk ini, aduh, kilat hidung. Apa yang harus dilakukan ini kalau sudah ngantuk sekali ini, teman-teman? Cik males lah ini ya. Yang mau mengerjakan ini sekarang sudah mulai malas, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Aduh, ada apa ini? Gak males ya?
Tak buka teh Xiaomi. Salah ngantok. Tedung Vaira. Aduh. Aduh. Ngantok coy, kita nanti tambahkan saja ini coy ya.